Selamat pagi, Bu. Coba gue kasih, tapi Bu Coba. Seorang gadis berkongsi video perbualan sewaktu dia menerima panggilan telefon daripada individu tidak dikenali. Dipercayai individu tersebut merupakan scammer dan kononnya membuat panggilan daripada LHDN. Namun siapa sangka scammer tersebut tiba-tiba memutuskan panggilan gara-gara diprank gadis tersebut. Selamat pagi, Bu. Coba gue kasih, tapi Bu Coba tuh. Hello. Hello. Ya, siapa ni? Saya Encik Mama Syazli bin Mota. Saya selaku ketua pegawai operasi cukai daripada HQ LHDN Cyberjaya Selangor. HQ mana? Dari HDN Cyberjaya Selangor. Oh, saya pun LHDN juga. Dekat mana HDN? Saya LHDN dekat KL. Saya dekat Cyberjaya Selangor. Jadi saya cuma panggilan daripada operator ke pegawai? Saya tak tahu. Saya dia suruh saya tekan nombor satu, saya tekan. Boleh saya dapatkan cik punya ID pekerja tak? Saya nak check kejap. Cik untuk Cyberjaya 21641 itu adalah nombor sambungan saya. Cyberjaya 21614. 641. Okey. Kejap. Ya, saya cek kejap. Tolong. Nama saya Syazli bin Mota. Syazli bin Mota kan? Kejap ya. Saya cek kejap. Saya bagian daripada bagian cukai. Bagian cukai ya? Okey. Ada pula. Kalau saya tengok kat sini tak ada pun. Ada cerita saya berjaya sih. Biar betul. Takkanlah tak ada dalam sistem ni. Encik Muhammad Syazli bin Mokhtar. Kejap saya panggil pegawai saya sekejap tengokkan. Kokok saya salah tekan ke? Hari pertama kerja kat sini. Kejap ya. Hmm.